kita punya line pagi ni, pada malam ni. Mudah-mudahan okey, saya punya line alhamdulillah okey pada hari ni. Mudah-mudahan banyak hujan di tempat-tempat lain. Mudah-mudahan okey alhamdulillah. Daripada mana anda berada, daripada Semenanjung, daripada Sabah, Sarawak, daripada mana pun luar negara, mudah-mudahan saya doakan anda sekalian supaya terus maknanya dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada penyakit, daripada wabak, daripada perkara yang tidak kita ingini. Masya Allah. Mudah-mudahan. Syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, daripada Indonesia pun ada kita. Selamat, selamat dan selamat. Mudah-mudahan beri kebaikan. Insya Allah. Okay. Tajuk kita pada malam ini mengenai ikhlas. Kita nak belajar dan kongsikan mengenai seni ikhlas. Okay. Alhamdulillah lain clear. Seni ikhlas Okey, ada yang tanya tu, kalau nak tahu selawat Asmaul Nabi ni, mana type YouTube, subscribe Ustaz Amin channel. Kat situ maknanya boleh ikuti Asmaul Nabi. Asmaul Nabi. Okey, alhamdulillah, alhamdulillah, Kelang okey so far. Kepala Batas, kita ada Penang, daripada Penang alhamdulillah, dan daripada mana saja kita berada kan, dan tak ada apa-apa halangan kuliah kita pada malam ini. Okey. So malam ini saya nak cerita mengenai keikhlasan. Sebab apa? Ikhlas salah satu daripada mengurus emosi kita. Sebab itu dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dan mengajarkan kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah kamu diperintahkan melainkan untuk mengikhlaskan niat dan manusia betul-betulnya baginya sebuah agama. So kita nak tengok seni keikhlasan, seni ikhlas. Jadi maknanya konsep ikhlas mudah dia. Kita membuat sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mensia-siakan orang yang ikhlas kepadanya. Allah tidak akan sia-siakan orang yang membuat amalan betul-betul kepadanya. Jadi maknanya keikhlasan, maknanya kita memang diperintahkan dan disuruh. Tapi malam ini saya tak nak bahaskan, bincangkan mengenai suruh takrifan yang biasa orang bincangkan. Saya nak kongsikan 5 seni ikhlas. 5 seni keikhlasan. Maksudnya kita belajar pada hari ini biar kita nampak secara keseluruhan dan indahnya kalau orang tu menjadi ikhlas. Maksudnya ada 5 seni ikhlas. Alhamdulillah. So kita akan pergi. Tiba-tiba ingat raya. Asmaul Nabi ni, macam tadi ada yang tanya, ketika saya accident 2018, bulan 4 macam ni naik 2018, 2 tahun lepas saya dekat hospital hari ni, memang saya tengah baca Asmaul Nabi. Ikut akal, kadang accident saya, cuba bayangkan saya bawa kereta, bas terbabas, dia panik, dia tarik, dia masuk jalan sebelah, dia hentam 3 kereta, saya kereta pertama tau. 5 ambulans datang, tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, yang belakang semua adalah apa dipanggil red zone lah, ataupun critical. Saya alhamdulillah patah 3 saya rusuk sini, kemudian maknanya kaki apa nak belah punggung ni. Tapi alhamdulillah, maknanya mungkin dengan keberkatan selawat maksudnya kena juga, tetap kena, tapi maknanya Allah ringankan alhamdulillah. Tadi ada tanya selawat apa yang saya baca ketika saya tengah accident waktu itu. Memang tengah baca selawat Asmaul Nabi SAW ini. Okey, kita sambung lagi Okey. So saya nak ceritakan mengenai ikhlas dan seni ikhlas. Seni ikhlas ada 5. Kita baca macam kita tak lama-lama Ketahuilah anda bahawa sesungguhnya seni ikhlas itu ada 5. Okey, so jadi malu oleh kerana kita bincang hari ini agak technical dan tactical sikit, so minta Salin. Salin supaya apa? Supaya kita tak lupa. Salin supaya kita tidak lupa. Qayyidul ilma bil kitabah. Kamu tambatlah ilmu itu dengan kita menulis. Okey. So kita masuk terus tajuk kita. So malam ini kita kongsikan seni ikhlas. Seni ikhlas itu ada 5. Keikhlasan itu membuat satu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ikhlas, seni ikhlas ada 5. Yang pertama. Okey. Yang pertamanya seni ikhlas adalah hendaklah kita tahu bahawa ikhlas tidak menafikan hak. Itu seni yang pertama. Jadi kita tahu, kita kena tahu bahawa ikhlas tidak menafikan hak. Sebab itu apabila konsep seni ikhlas ini difahami oleh ramai orang, maka kita akan nampak indahnya ikhlas.
indahnya ikhlas tu. Kita akan nampak indahnya ikhlas tu. Contoh. Contoh. Hari ni katakan satu orang, dia ikhlas sangat. Dia nak khidmat untuk surau ataupun masjid. Dia pagi-pagi dia vacuum masjid, dia vacuum. Dia kata saya ikhlas. Saya tak nak satu sen pun. Satu sen pun saya tak nak. Saya ikhlas. Saya buat ikhlas. Okey? Ikhlas tidak menafikan hak. Bagi AJK masjid yang telah bersetuju untuk orang itu kerja secara ikhlas dekat untuk membersihkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini, AJK masjid kan yang menjaga akaun masjid perlu sediakan peruntukan untuk dia. Dia ikhlas tak perlu bayar, tak. Ikhlas tidak menafikan hak. Peruntukan bagi dia. Kalau betul dia tak nak, memang saya tak nak, saya ikhlas saya tak nak, dia akan akad dia, dia akan ambil terima kasih, kemudian dia akan masuk kembali tabung masjid. Ha, jadi maknanya tidaklah kita tengok satu orang tu ikhlas dan akhirnya kita ambil kesempatan atas nama ikhlas dia. Jadi sebab itu seni ikhlas ada lima. Yang pertama, ikhlas tidak menafikan hak. Berapa ramai pada hari ini orang yang maknanya mengambil hak orang lain atas nama keikhlasan. Dia menzalimi orang lain atas nama keikhlasan. Dengan macam maknanya ikhlas tak apalah kita buat tak tahu juga, tidak boleh. Kan? Seorang suami contohnya ikhlas dalam rumah tangga cari rezeki, kan? Begitu juga seorang suami mampu usaha untuk kebaikan rumah tangga dia. Okey, dan oleh kerana dia ikhlas, bukan bermaksud isteri boleh suka-suka buat apa-apa saja. Bukan bermaksud isteri boleh maki dia suka-suka, isteri boleh kata dia suka-suka. Ikhlas tidak menafikan hak. So maksudnya walaupun suami tak kata apa pun, kita marah, kita apa, senyap. Jadi, kan? Tidak maksudnya kita boleh terus marah dan sebagainya. Sama juga bagi abang-abang, ayah-ayah sekalian. Isteri kita ikhlas, bantu kita di rumah. Ikhlas tidak menafikan hak. Kan? Dia bantu keikhlasan, kita in mind kita, kita kena tahu ikhlas tidak menafikan hak. So, kita mencari nafkah di luar. Kan? Ada setengah-setengah niat hati kita. Kita kata, aku nak meraihkan isteri aku. Dan kita belikan hadiah untuk isteri kita. Dia tak minta, bang, tak payah susah. Saya tak nak minta, bang. Okey, tak apa. Tapi abang nak bagi. Sebab ikhlas tak menafikan hak. Dia jaga anak, dia jaga masak di rumah. Kan? So, tengah PKP ni kadang-kadang sama juga. Ada orang yang memang tetap sama juga. Isteri yang masak sahur, isteri yang kemas. Suami maknanya berat tangan untuk membantu dan menolong. Ikhlas tak menafikan hak, abang-abang, ya, saya sekalian. Ikhlas tak fikir. Kita tengok benda tu, ya, dia isteri kita. Dia buat memang ikhlas, memang tanggungjawab dia. Itu dia buat secara ikhlas, tapi tidak menafikan hak-hak yang ada pada dia. Kan? Saya pernah menyelesaikan satu perbalahan keluarga. Okey. Satu perbalahan keluarga. Cerita dia macam ni. Ada satu keluarga. Okey. Dia ada 5 adik beradik di satu tempat. Okey. 2 lelaki, 3 perempuan. 2 lelaki, 3 perempuan. Okey. Maka adik-beradik yang lelaki ni tak pernah balik pun jenguk mak. Tak pernah balik pun tengok jenguk mak, jengah mak. Tak pernah balik pun. Yang jaga mak yang sakit, 3 adik-beradik perempuan. Ada adik-beradik perempuan inilah yang cebokkan mak, belikan Pampers mak, belikan susu mak, dan belikan apa nama berbagai-bagai peristiwa mak. Okay, saya ada bahas benda ni, kita bahas lagi biar kita ingat. Malah kita tambahkan lagi ikhlas. Ikhlas tu tidak yang pertama ni baru prinsip pertama. Okey, so maksudnya belikan susu mak dan sebagainya. Beberapa tahun dengan takdir Allah, mak pun meninggal. Ketika mak meninggal, abang pun balik. Abang balik malam tu selesai ke bumi. Kan? Abang pun tanya, mana geran tanah? Geran tanah mas-mas mak mana? Gelang mak mana? Kita bagi secara faraid. Okey, abang akan dapat 2 nisbah 1 dengan adik-adik perempuan. Tanya mana ni seni keikhlasan. So, jadi adik-adik pun sedih. Abang dah mana modal, mana keluar banyak lah pun semua. Abang balik-balik. Cuma maknanya, bagi harta pusaka, aku mesti dapat lebih. Ha, jadi saya kata apa, okay, kak, jangan sedih. Selama beberapa tahun, 5 tahun, akak jaga mak tu, kira. Allowance tiap-tiap bulan berapa. Pampers mak berapa. Susu mak berapa, kira. Kira. Kan? Oh, tak payah, saya ikhlas. Tak, sebab abang berkira, kita kena kira lah. Ha, kira. Kira lah, bagi 3-6 semua, okay, tunjukkan bil kat abang. Kan? Sebab abang nak kira betul-betul, kita pun kira betul-betul, abang tak pernah jenguk pun. Kan? Sedangkan waktu mak sakit tu, abang, keberadaan abang patutnya ada.
Kan jadi maknanya dah kira-kira oh. Dan dengan bang, kita punya adik-adik tiga ni 500 ribu, setengah juta bang. Ha? Setengah juta. Tak apalah, kau ambillah gelang mak tu. Kau ambillah gelang mak tu. Sebab ikhlas tidak menafikan hak. Jadi kalau kita faham benda ni, Masya Allah, kan? Jadi kita faham benda ni, kita akan nampak dan dunia akan aman dengan keikhlasan. Kadang-kadang kita melihat keikhlasan hanya sebelah pihak saja. Kau kena ikhlas, kau kena ikhlas. Tapi kita, orang yang sekeliling, kita menafikan hak orang yang ikhlas tu. Kita hutang contohnya. Orang yang kita berhutang dengan seseorang, orang tu ikhlas bagi hutang dekat kita. Dia tak pernah minta pun. Tak pernah menyebut pun. Tapi oleh kerana dia tidak pernah menyebut, bukan bermaksud dan bererti kita pun tak tahu dengan hutang tu. Kita pun buat tak erti je. Kita pun buat tak nampak. Kita pun buat lupa je. Tak macam tu. Walaupun kadang-kadang dia apa nama dia tidak pernah menyebut pun perkara-perkara yang demikian itu. Jadi bila kakak tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian, so maksudnya cantiknya keikhlasan tu apabila kita faham benda ni. Ikhlas tidak menafikan hak, hak suami kita, hak isteri kita, terutamanya bagi abang-abang kat rumah. Kita tak cerita jauh-jauh kan, bagi kita, mak ayah kita, mak ayah kita. Ikhlas dia menjaga kita, tidak menyebabkan kita buat tak tahu kat dia. Kan? Sebab apa? Sebab ikhlas tidak menafikan hak. Itu seni yang pertama yang apa yang yang kita kita kongsi kepada hari ini. Tengok macam ini. Ya, contoh ikhlas tapi dizalimi saya ikhlas tapi saya je kena pijak. Kita yang ikhlas, kita je kena kata. Sebab orang tidak faham seni ikhlas. Seni ikhlas yang pertama, ikhlas tidak menafikan hak. Itu benda kita kena pelajari, benda kita faham. Ibu-ibu, kakak, maknanya keberadaan dia di keberadaan dia di
petang tadi sampai sekarang. Alhamdulillah. Okay. Oh, sangkut-sangkut ni. Okay. Kek Lujan pun sangkut-sangkut lain. Tak ada apa dah lah. Saya dah okay. Alhamdulillah. Subang okay lain. Alhamdulillah. Dah okay? Dah okay? Boleh tolong. Teruk Ustaz lain memang teruk. Malam-malam kadang-kadang macam ni lah. Sebab ialah tengah PKP macam ni kan. Semua orang gunakan line. So tu yang kadang-kadang apa sangkut-sangkut sebagainya. Dah okey alhamdulillah. Terima kasih bagi ni tengok Ustaz nganga je. Nganga macam tu je. Okey dah clear alhamdulillah. Okey dah okey, Kedah pun okey dah alhamdulillah. Okay. Boleh kita sambung kan? Sekarang Melaka dah okey alhamdulillah. Okey. So kita sambung balik. Ni apa akak-akak tentang musim-musim sekalian. Okey. Yang keduanya, seni ikhlas yang keduanya adalah ikhlas tak nafikan kemanusiaan. So apa yang manusia perlukan antaranya ada pengiktirafan, penghargaan, maknanya benda-benda tu kita kena faham. Sebab itulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sebut man la yashkurun nas la yashkurullah. Sesiapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia seperti tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi cuba sampaikan di sini? Iaitu kita ikhlas tak nafikan kemanusiaan. Kan isteri kita, kan? Muka terkena mesej. Okey, ke kiri sikit. Kiri sini kan? Okey, saya atas sikit. Okey, muka terkena mesej. Wah, kita gitu sikit. Okey. Mungkin saya dah pakai okey. Okey, kita sambung . Okey. So, apa yang kita kena faham adalah apa yang cuba Nabi sampaikan adalah walaupun suami kita tak minta pun terima kasih, kadang dia pun tak kisah pun, tapi belajar untuk memberi pengiktirafan. Belajar untuk kita beri, maksudnya penghargaan kepada orang lain. Kan? Belajar untuk kita hargai kewujudan dia, iktiraf dia punya usaha dia. Dan kadang-kadang ibu-ibu, akak-akak, tuan-tuan sekalian, seorang isteri nak jadi isteri yang solehah bukan usaha yang kecil-kecil tau. Bukan usaha kecil-kecil, kan? Kadang-kadang susah nak jadi isteri solehah, bukan senang. Kita tengok isteri kita memasak, jaga anak dan sebagainya, ikhlas dia. Kadang-kadang bukan mudah untuk dia berbuat demikian. Atas sebab tu kita kena tahu. Kadang-kadang kita tengok suami kita contohnya. Kadang-kadang dia buat satu benda itu dan ini, bukan mudah bagi dia untuk berbuat demikian. Dia belajar daripada pesona di Zahra. Maksudnya dia dengar kuliah-kuliah, dia cuba berubah. Tapi kadang-kadang kita tidak menghargai dia. Kita buat tak tahu dan kita ukur dia. Sebab itu kadang-kadang kita melihat orang yang salah. Jangan treat orang salah tu sebagai semua sama. Sebab ada hari ini orang yang salah, dia bukan sebab dia berniat untuk membuat satu kesalahan. Kadang-kadang dia adalah orang baik yang sedang berusaha menjadi baik. Dia adalah orang yang belum berapa baik, sedang berusaha menjadi baik kadang-kadang. Jadi kita hukum dia, kau dah tak gunalah apalah. Maknanya kita kadang-kadang kita bukan mudah tau. Bukan mudah seorang itu nak jadi baik. Sebab itu ibu-ibu akak-akak belajar menghargai. Sebab yang keduanya, ikhlas tidak menafikan kemanusiaan. Ucapkan terima kasih. Amin belajar. Sebelum tidur pada hari ini, cakap, bang, terima kasih bang ya. Bang kita pun tengang. Tak pernah. Saya dalam kuliah saya, pernah satu hari saya ngajar benda ni kan. Saya kata, tolong bagi feedback. Saya nak maknanya sambil-sambil kita belajar, kita amalkan ilmu kita dan tolong bagi feedback balik. Jadi ada satu orang kakak tu, dia kata, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, saya telah belajar untuk ucap terima kasih. Saya belajar untuk ucap minta maaf. Saya tak biasa tapi saya belajar macam tu. Satu hari naik kereta, kan, dia tengok suami dia, dia kata, bang, terima kasih banyak bang ya. Temankan hidup saya bang. Kan? Dia kata, dan suami dia kata apa, awak ni dia betul, kan? Saya rasa macam nak pengsan saya rasa. Sebab dalam hidup tak pernah dia ucap terima kasih. Jadi maksudnya, seni ikhlas yang kedua adalah ikhlas tidak menafikan kemanusiaan.
Hari ini belajar untuk berterima kasih. Ucap terima kasih. Kalau orang yang biasa, okey. Orang yang tak biasa, belajarlah untuk itu. Sebab Nabi yang suruh kita buat macam itu. Kan? Okay, itu yang kedua. Ibu bapa, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Yang ketiga. Seni ikhlas yang ketiga. Yang ketiga, ikhlas bukan bermaksud boleh cakap semua benda. Ikhlas bukan bermaksud boleh cakap semua benda. Tak semua benda kita boleh cakap dan terus terang. Yang direct adalah hadis Nabi SAW. Nabi ajarkan ada lima benda. Lima benda kita tak boleh nak terus terang. Lima benda tak boleh nak terus terang. Oh, aku ikhlas. Lima benda tak terus terang. Yang pertamanya, jika berlaku kemudaratan. Jika berlaku kemudaratan. Contoh. Jiran kita balik kampung. Satu Mak Pit, Mak Dadah lalu kan. Dia tanya, Pakcik, rumah ni balik kampung ke? Kalau kita kata, seminggu dia balik. Sah malam ni kena pecah rumah tu. Maka ketika itu, kita diharuskan untuk bercakap yang sebaliknya. Entahlah, agaknya petang ni balik lah tu ya. Kemudaratan tak boleh. Pak Cik nak ikhlas tau lah. Kau Mak Pit kan? Tapi kau pun ikhlas tau. Kau jangan masuk rumah dia tau. Kau janji tau. Dia tak ada seminggu. Kau jangan masuk. Pak Cik ikhlas. Ikhlas tidak, bukan bermaksud boleh cakap semua. Jadi yang ada lima benda tak boleh cakap. Yang pertamanya, bukan mudaratan. Yang keduanya, permusuhan. Ataupun kita panggil batu api lah kan. Saya ikhlas tau. Saya ikhlas ya. Saya ikhlas. Saya nak sampaikan semua benda. Awak kalau datang ke kelas kan, kawan-kawan semua cakap stokin awak bau busuk lah. Terutamanya Pak Nazir kita. Maka bergaduh lah. Jadi maknanya ikhlas, maknanya permusuhan. Benda yang confirm jatuh permusuhan, kita sebagai batu api tak boleh nak cakap. Tak boleh cakap. Saya ikhlas. Saya jenis terang dengan orang. Tak boleh. Kita kena belajar benda itu. Ini seni ikhlas . Yang ketiganya, ikhlas bukan semua benda boleh bercakap. So lima benda tak boleh cakap. Yang ketiganya, apa yang tak boleh cakap? Yang ketiganya, ketika perang. Dalam peperangan tak boleh nak cakap. Satu orang kena tangkap dengan musuh kan. Kan dia pun kata, saya kan ikhlas orang dia. Ikhlas orang dia. General saya menyuruh kat situ. Takut nampak tak? Tak boleh. Tak boleh. Sebab ikhlas bukan bermaksud boleh cakap semua. Yang ketiganya dalam peperangan. Dalam peperangan tak boleh nak cakap semua. Yang keempat apa? Yang keempat, benda-benda negatif dalam hati. Tak boleh nak terus terang. Benda negatif. Okay, haiwan-haiwan. Muka dalam macam tut. Saya ikhlas lah, saya cakap tu terang aja. Muka awak macam monkey sikit lah. Tak boleh. Walaupun itu pandangan kita, tak boleh. Muka awak macam monkey sikit lah. Tak boleh. Sebab apa? Benda negatif. Sebab tu kadang-kadang benda negatif kan, bukan kenapa dalam hati kita ni kan, bercakap-cakap kan. Memaki orang apa semuanya, dia boleh, bukan boleh daripada sini, dia boleh daripada hati. So tak boleh nak keluarkan benda negatif. Perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan jijik, tak boleh nak keluarkan. Itu yang keempat. Dan yang kelimanya, keaiban yang Allah SWT tutup. Tak boleh kita nak cerita ke orang. Keaiban yang telah Allah tutup. Kan? Maknanya, itu kasih sayang Allah SWT. Tak boleh cakap, saya ni kan, pakcik ni ikhlas nak . Dulu kan sebelum pakcik jadi nazir dan masjid ni, kaki pakcik ni kaki ekor nak . Tak boleh kita maknanya nak cakap tu terang. Keaiban yang terlalu tutup, khas. Maknanya tak boleh kita nak saya ni tu terang . Saya ikhlas. Kita cerita keaiban-keaiban kita yang orang tak tahu pun waktu tu. Orang pun tak tahu pun latar belakang kita sebagainya. Dah diam. Allah SWT dah tutup, dah diam. Itu kasih sayang Allah SWT. So, seni ikhlas yang ketiga. Iaitu ikhlas bukan bermaksud boleh cakap semua benda. Ada lima benda tak boleh nak cakap. Ibu bapa, kakak, tuan-tuan, muslimin dan muslimat, rahmatullah sekalian. Okey. Kemudian, yang keempat. Okey. Yang keempat, seni ikhlas yang keempat. Seni ikhlas yang keempat, iaitu ikhlas bukan bermaksud langsung tak boleh nak cakap. Tadi maknanya bukan maksud boleh cakap semua. Ini pula bukan maksud ikhlas tu kita langsung tak boleh bercakap.
Saya ikhlas tau. Saya ikhlas. Terus diam. Okay? Maksudnya tak bercakap. Boleh bercakap. Boleh bercakap. Kalau kita ada satu benda jasa dan sebagainya, boleh bercakap. Janji. Janji maknanya jaga hati. Janji jaga hati. Boleh kita bercakap. Kita cerita, oh saya dulu buat macam ini, buat macam ini, buat macam ini, buat macam ini, buat macam ini. Boleh bercakap. So maksudnya itu dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut fa idza apa fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Kamu ada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kamu boleh bercakap. Tapi jaga hati lah. Jaga hati. Boleh bercakap. Maksudnya boleh bercakap. Ayah dulu kan sebenarnya. Dulu ayah ni gini. Ayah jaga kamu semua. Maksudnya daripada kecil kamu dulu sakit apa semua. Ayah ni tak ikhlas lah. Ikhlas. Kan? Tapi bukan bermaksud maknanya langsung tak boleh cakap. Kita boleh cakap. Allah sebut, fa'amma bini'amati rabbika fahadith. Ni'mat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya mahkamah kamu bercakap lah. Ni'mat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bibu kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Kemudian yang terakhir, yang kelima. Seni keikhlasan yang kelima. Yang kelimanya iaitu ikhlas bukan bermaksud langsung tak boleh nak tunjuk. Ini stigma bagi orang Melayu ya. Kalau ada orang tunjuk benda sikit je, tak ikhlas lah tu. Ini stigma orang Melayu. Sedangkan dalam apa nama seni ikhlas yang kelima bukan bermaksud ikhlas langsung tak boleh nak tunjuk. Kan? Okey. Satu hari, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari, kan? Ada satu orang yang dia bersedekah. Okey. Dia bersedekah kepada pelacur. Kan? Orang semua kata-kata, apa benda lah kau bersedekah kepada pelacur? Kemudian beberapa ketika dia bersedekah kepada orang yang terkenal sebagai pencuri. Orang pun cakap, apa benda kau pencuri ni? Kau sedekah kat masjid boleh tak? Yang ketiganya, kemudian hari seterusnya ketiga, dia bersedekah pada orang yang kaya. Orang kaya kau bagi sedekah ke? Ya, saya bagi sedekah. Maka benda ini dirujuk kepada Nabi SAW. Bagaimana keadaan orang ini? Kan? Dan orang itu memberitahu bagaimana keadaan dia. Aku memberi sedekah kepada pelacur ini ataupun perempuan jahat ni kan, supaya dia ada kecukupan dan dia berhenti untuk melacur itu. Aku beri kepada pencuri yang terkena pencuri itu, mungkin dia memang keadaan yang dia sangat-sangat memerlukan, dan aku bagi mudah mencukupkan dia. Akhirnya dia berhenti mencuri. Kemudian aku bagi kepada orang yang kaya, kerana apa? Supaya dia mengambil contoh dalam bersedekah ini. Okay. So ini maknanya dia memberi contoh kepada orang lain untuk bersedekah. Jadi maksudnya sedekah bukan bermaksud langsung tak boleh nak tunjuk. Kita tak boleh nak ukur orang, tunjuk. Tapi stigma orang Melayu macam tu kan, tunjuk tu tak ikhlas lah tu. Kita menentukan pula. Kita boleh, tak ada masalah, kita boleh tunjuk. Maksudnya untuk iktibar, untuk contoh kepada orang lain dan sebagainya. Kita tak boleh nak menghukum. Maknanya tak boleh nak kata tak ikhlas apa semua kan. Jadi kita sebenarnya pun boleh tunjuk. Tapi kita kena jaga hatilah. Itu yang penting. Jaga hati. So maksudnya jangan itu seni keikhlasan yang perlu kita faham. Supaya apa? Jangan kita mengata orang, kan? Supaya apa? Jangan kita menghukum orang di atas nama ikhlas, kan? Kita kata, orang tunjuk macam cek asal cek besar je tak ikhlas, asal cek besar je tak ikhlas, asal ditunjuk je tidak ikhlas. Kita tidak ada hak untuk mengukur niat orang, seseorang itu. Kan? Orang tu buat, alhamdulillah, insyaAllah. Kan? Istiqomah kan, kita dah kongsi dekat kuliah yang lepas. Nanti boleh tengok dekat YouTube, channel Ustaz Amin channel, saya ada bincang mengenai istiqomah tu kan. Okay? So, di mananya, ini lima seni keikhlasan. So, sebab itulah ibu-ibu, kakak, ayah saya sekalian. Kan? Kalau kita memahami keikhlasan, kita akan nampak indahnya Islam. Tidaklah akan ada orang teranyayai kerana tuduhan tidak ikhlas. Ada orang yang dituduh tidak ikhlas. Ada orang yang mungkin disalah sangka kerana tidak ikhlas. Ada orang yang diambil hak atas nama keikhlasan. Ada orang yang mungkin diabaikan perasaan dia atas nama dia ikhlas. Kalau kita faham benda ni, cantiknya ikhlas. Allah suruh kita ikhlas
Dan semua orang kena faham seni keikhlasan. Baru semua ada ilmu, masing-masing ikhlas dengan tanpa rasa teranyayai atas nama ikhlas. Nampak tak kita bila kita mengamalkan satu benda dengan ilmu. Kan? Maknanya kita tak akhirnya kita tidak rasa menuduh orang, menghukum orang lain, mengata orang dan sebagainya, ataupun kita yang ikhlas pula tidaklah rasa kita terbeban dengan keikhlasan. Aku je buat, orang lain tak buat, malaslah. Sebab apa? Asyik dia saja yang basuh pinggan dekat surau ketika habis kuliah, orang lain buat tak tahu dan tidak ada seorang pun mengucapkan pada dia, terima kasih Haji ya. Saya tak mampu terpaksa sebalik awal anak kecil dia, tapi Haji tolong basuh, terima kasih Haji ya. Maknanya orang yang ikhlas akhirnya apa? Asyik aku je kena buat. Sebab apa? Sebab kita belajar ilmu separuh-separuh. Ikhlas tu mesti maknanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata macam itu. Kan? Sedangkan ikhlas ada seni dia. Lima seni ikhlas ni kalau kita faham, kita akan mengamalkan Islam secara indah, masya-Allah. Kan? Masya-Allah, kita yang ikhlas pun tenang, kan? Orang yang memandang orang buat pun dia tidak akan mudah sangka-sangka dan buruk sangka kepada seseorang dan sebagainya. Kan? Sebab kalau orang buruk sangka kan. Cuba hati ni sebenarnya. Kan? Dia boleh terpancar di wajah. Kan? Kalau dalam hati ni penuh dengan kadang-kadang benda-benda yang tidak selesai lah kita. Kita tengok muka yang last man standing marah-marah dan sebagainya. Selama dalaman kadang-kadang kan. Saya tidak merujuk kepada sesiapa ya. Saya mengajar pada malam ini adalah umum. Maksudnya seni keikhlasan itu. So jadi kalau anda kata ada yang makan cili terasa pedas ke, netizen kan, ataupun nurtizen ya. Nampak Islamik sikit lain, nurtizen. Janganlah mengapi-apikan sebab kita belajar betul-betul kan. Okey. Kalau kita derma tetapi tidak maklumkan pada penerima adakah ia jalan yang terbaik supaya kita tidak timbul sikap nak menunjuk. Boleh, tak ada masalah. Kan? Nak tunjuk pun boleh. Tunjuk dengan tujuan mendidik atau memberi iktibar pun boleh. Kan? Masukkan ilmu dari silibus sekolah Ustaz, saya pendidikan dari sekolah. Tolong cadangkanlah. Sebab pula saya Ustaz, terima kasih dengan ilmu ini. Betul. Sebab berapa ramai hari ini orang yang disalah sangka atas nama ikhlas. Ataupun hari ini orang yang tidak dihiraukan perasaan dia atas nama ikhlas. Berapa ramai orang teranyayai kepada atas nama ikhlas sebab orang belajar ikhlas secara lubang-lubangnya. Dia tidak sempurna. Belajar itu secara serpihan. Kan? So itu yang dalam pepatah Melayu lama . Berburu di padang datar dapat kuda belang kaki, berburu kepalang ajar kan, bagaikan masak tak jadi macam itulah maksudnya mentahlah, tidak matang ilmu kita tak matang tu kan. Nurtizen patuh syariah sikit kan, nurtizen. Nurtizen saya tidak menunjuk pada siapa-siapa kan. Berburu ke padang datar dapat kuda belang kaki, berguru ke palang ajar kan? Bagaikan buah masak tak jadi macam itulah kan? Okey, nurtizen. Islamik sikit lah. Patuh syariah sikit lah ya. Ini pun kakak tentang muslimin dan muslimah. Kita sedang bincang mengenai lima seni keikhlasan. Saya tak mahu, maksudnya bila kita belajar satu benda secara serpihan, kita panggilkan separuh-separuh, jadi kita akan nampak mana tidak indahnya Islam tu. Kan? Maksudnya malahan kita rasa bagai bunga kembang tak jadi. Betul, lupa. Berburu di padang datar dapat kuda belang kaki, berguru ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Maksudnya apa? Maksudnya tak masaklah, tak matang ilmu kita kan. Itu menjadikan kita kadang-kadang menghukum orang. Dan kadang-kadang berapa ramai orang yang rasa tertekan ketika mengamalkan agama. Ha,
mengajar sambil-sambil selitkan Nusantara punya, Nusantara punya roh kan. Mana roh, roh Nusantara tu orang Melayu punya peribahasa-peribahasa dan sebagainya. Macam contoh dulu kan, ada satu orang kan, okey, membuat ada itu. Okey, saya nak bahas soalan ini kan. Okey, macam mana orang yang selalu menceritakan kelebihan yang dia ada terhadap keluarga baru pada keluarga yang ditinggalkan membuatkan ada hati yang terluka, apa hukum dia? Itu yang saya kata tadi. Kalau boleh berlaku pemusuhan, tak boleh cakap semua. Kita tengok lima-lima seni ikhlas ni. Ada seni ikhlas bukan bermaksud langsung tak boleh nak cakap. Ada yang seni ikhlas bukan semua boleh cakap. Itu kematangan kita tu. Kan? Bunga kembang tak jadi kan, masya-Allah orang Melayu kan. Jadi kalau tu guru lama lah, saya pernah belajar. First time dengar kan. Ada yang first time dengar. Tu guru belum belajar. Macam dulu pernah ada satu orang tua ketika kami belajar kecil-kecil lagi, dia kata kalau kamu nak merantau jaga jarum dan juga pisang sesikat. Apa ke benda atuk ni cakap ni? Kan? Berapa hari main tu, apa sebenarnya tu nak sampaikan ni? Dia kata nak merantau supaya kamu tidak hilang tidak hilang. Berdagang ni dua je, sama ada hilang atau terbilang. Orang berdagang, hilang atau terbilang, dua benda ni je. Jaga jarum sebatang dan pisang sesikat. Apa tu atuk cakap ni tu, tak faham tu. Rupanya jarum sebatang itu adalah lidah kita. Kan? Pisang sesikatnya, maksudnya hormat orang dan jaga lidah. Untuk ini adalah titipan bagi perantau. Jaga lidah, mulut kena baik dan hormat. Hormatnya pisang sesikat kan, hormat. Tengok orang tua dulu kan, orang tua dulu punya bahasa kan. Maksudnya kan, perbahasa sejarah dengar, maknanya saya dah macam tentu guru dulu, dah tua dah maksudnya. Okay, masyaAllah. Selawat Asma'un Nabi, antara kelebihan dia, itu saya dapat maknanya daripada satu orang guru kan. Antara kelebihan dia adalah untuk mengurus emosi. Sebenarnya betul. Dia kata selawat Asma'un Nabi, antaranya adalah untuk mengurus emosi kita. Ketika tengah sedih, apa semua dan sebagainya. Kan? Maksudnya, boleh mengurus emosi itu. Okay. Biasa dengar mantan guru besar semasa bertugas dulu, berguru kepalang kaki, berguru kepalang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Okey. Okey, jadi bila kakak tentang muslim sekarang. Okey, kita bincang hari ini mengenai keikhlasan dan seni keikhlasan ya. Jadi mudah-mudahan menjadi panduan bagi hidup kita ya. So jangan kita menganiayai orang lain atas nama ikhlas, dan jangan pula kita rasa tertekan dengan keikhlasan. Kan? Sebab kalau kita betul-betul kita ikhlas, orang lain abaikan hak kita, orang lain tak hiraukan perasaan, itu bukan konsep ikhlas sebenar. Kan? Sebab tu kita kongsikan pada hari ini seni ikhlas supaya benar kita boleh faham ya. Maksudnya kita kena faham dan akhirnya kita mengamalkan agama dengan kafah. Kafah tu maksudnya dengan sempurna. Dengan sempurna. Betul Ustaz, maksud pesan ya. Betul. Maknanya jarum sebatang dan pisang sesikat. Jarum sebatang tu macam ni, pisang sesikat macam ni kan, macam pisang ni, macam pisang kan. Maknanya hormat orang, eh. Jarum sebatang ni lidah kita ni. Kan? Jangan kerja nak cocok orang ni. Cocok sana, cocok sini, cocok sana. Cocok kau tak tahu. Okey, jadi ibu kakak-kakak, tuan-tuan muslimat dan matulah sekalian, saya cakap saya dulu bila kita kongsikan bersama, insyaAllah esok pagi kan, tinggi orang bahasa orang dulu, betul saya ulas sikit . Ketika saya mengajar di Moscow State University di Rusia dulu, orang Rusia yang belajar Oriental Study memang respect betul. Dia kata orang Melayu punya bahasa memang dahsyat sebenarnya. Maksudnya dia ada bahasa memang dahsyat lah Melayu kita ni. Allah kurniakan pada kita tu kan. Nanti insyaAllah saya boleh cerita mengenai kehebatan bangsa Melayu di mata orang lain, di mata pengkaji-pengkaji tau. Ini bukan di mata bangla-bangla yang duduk sini yang kata orang Melayu ni bagus kakak, sangat bagus, baik. Oh, bangla ni, ini pengkaji-pengkaji ahli akademik . Yang saya jumpa saya waktu saya mengajar kat sana, yang cerita orang Melayu ni macam mana, dia kaji memang betul Melayu. Dan ada antara mereka masuk Islam, ada antara mereka yang kahwin dengan orang Melayu kita pun ada. Maknanya di ketika orang Melayu nak jadi orang putih, tukar nama jadi orang putih, dia nak jadi orang Melayu.
Nama saya Roma, nama Melayu saya Ibrahim. Padahal belum Islam lagi tau. Oriental study tu berapa ramai akhirnya orang masuk Islam. Dia belajar bahasa Melayu dan sebagainya kan. Saya jumpa orang yang mengkaji bahasa Melayu dan sangat kagum dengan orang Melayu ni. InsyaAllah. Okay, jumpa esok pagi ya. Pukul 8 pagi insyaAllah. Mudah-mudahan Allah terus beri kita buka futuh ilmu yang bagus-bagus. Okay, guru saya pesan dulu kan. Belajarlah dengan banyak guru kan? Sebab kita tak tahu mana guru kita yang akan futuh kita. Futuh ni bahasa iaitu buka, buka ilmu kita, buka akhlak kita. Kita tak tahu kan? Mungkin ibu kakak ayah pernah belajar akhlak dengan ramai orang, tapi kita belajar dengan satu orang ni menjadikan kita jadi baik akhlak dia kan? Mungkin kita pernah belajar satu ilmu tu tapi tak pernah faham pun, tapi kita belajar dengan satu orang tu, dia futuh kita. Futuh tu maknanya dia buka ilmu kita. Itu pesan guru saya, pesan arwah ayah saya. Dan memang betul ya. Contoh macam saya lahir di Johor. Jadi belajar faraid ni memang sekolah rendah lagi, sekolah agama Johor waktu zaman saya, sekarang saya tak tahu. Maksudnya belajar faraid, tapi saya tak pernah faham belajar faraid. Sampai dah besar belajar kat pondok pun tak faham tau. Kan, sampai saya berjumpa dengan Prof Datuk Ahmad Hidayat Buang. Ngajar akademik pengajian Islam, baru saya faham dalam bab ilmu faraid dia futuh saya. Padahal saya belajar dengan banyak guru dah. Kan? Dalam bab bahasa Arab, saya belajar bahasa Arab dengan Zallah daripada Pakistan, umur 15 tahun dah belajar bahasa Arab. Saya belajar sampai ke Mesir. Kan? Belajar mana-mana pun, tapi yang futuh ilmu bahasa Arab saya adalah Dr. Rusdi Ismail di Kelantan, di Nampuri ya. Dia ada buka pusat bahasa Arab. Dia futuh saya. Saya belajar pondok lah, matan jumiah lah, matan bina awal asas lah, matan apa tak hafal. Kan, apa dia kecil tu. Kan, al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufid bil wad'i wa hiya thalathatu aqsam, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Itu matan jumiah. Tapi futuh. Kita tak tahu. Maksudnya kita belajar daripada banyak orang, kita tak tahu siapa yang akan futuh kita, futuh akhlak kita, futuh ilmu kita, kan? Futuh berbagai-bagai keadaan kita dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan esok pagi, siapa tahu mudah-mudahan dengan saya kongsikan banyak benda, ibu kakak-kakak futuh mana kehidupan ke, psikologi ke, kekeluargaan ke, alhamdulillah. Jadi saya menyampaikan, sampaikan pada orang lain pula, biar ramai. Pada orang yang maknanya bermanfaat dengan ilmu, dan itulah ilmu yang bermanfaat yang akan menjadi amalan kita kan, dekat untuk kita setelah kita tadi kat sini tu, insyaAllah. Okey, jangan lupa esok pukul 8 wawarkan kuliah kita kan, jangan lupa follow IG Ustaz Amin dan Ustaz Amin Official. Dan subscribe YouTube channel Ustaz Amin. Jadi mudah-mudahan lebih bermanfaat kepada kita. Pukul 8 esok insyaAllah dengan tajuk-tajuk yang lebih menarik lagi, yang mudah-mudahan beri bermanfaat kepada kita, insyaAllah. Jadi ibu, kakak-kakak, ayah-ayah, abang-abang, saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Saya belajar kitab dengan Datuk Mak Bakar. Bagus. Anak-anak kadang-kadang terbuka pasal ekonomi Islam maksudnya. Okay, so jadi kita kita akhir dengan doa dan tasbih kafarah. Sama-sama kita aminkan dan sama-sama baca tasbih kafarah. Saya qasidahkan dia biar kita lebih santai dan menghayati ketika membaca, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang saleh dan salihah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang saleh dan salihah. Jadikanlah anak-anak kami dan zuriat kami orang-orang yang saleh dan salihah. Ya Allah, hindarkan kami daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung. Ya Allah, ya Allah ya Tuhan kami, peliharalah kami, keluarga kami, masyarakat kami dan negara kami daripada bala dan wabak. Ya Allah, angkatlah wabak yang kau uji kepada kami dengan segera. Ya Allah, kami mohon kepadamu di malam-malam Ramadan ini. Ya Allah, berkatilah hidup kami. Ya Allah, rahmatilah hidup kami. Ya
ya Allah. Bantulah segala urusan kami ya Allah. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya kareem. Okay, sebentar lagi saya akan apa nama shift ni. Saya akan apa nama upload gambar atau tolong komen bagi isi-isi mungkin siapa yang kita dapat ikut malam ni dapat manfaat insya-Allah. Jom kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka واتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم.